Tan, mau nyetop angkot ya? Hah? Kok tangannya gitu? Yah, gue dicuekin. Aneh tembak aja. Oke guys, si Batik mau nembak kuntilanak itu guys. Kapal hantu. Pada suatu hari, si Patrick sedang jalan-jalan di dermaga. Lalu dia melihat sebuah kapal besar berhenti di tengah laut, guys. Wah, ada kapal gede tuh. Waduh, kelihatannya kapalnya seram tuh. Wah, ini dia guys kapalnya ya guys. Wah, gede banget guys. Nanti malam aku coba selidiki kapal itu, kata si Patrick. Waduh, si Patrick mau menyelidiki kapal itu ya guys. Pada malam harinya di saat hujan. Rian, oi Rian, kata si Patrick. Waduh, si Patrick memanggil temannya guys. Ada apa Patrick? Oh, si Rian ini adalah Bang Ucok teman-teman ternyata ya. Lo mau ikut gue gak nyelidiki kapal yang ada di sana? Ah, hujan-hujan gini ke sana lo pergi aja sendiri, kata si Ucok. Gak setia kawan lo, kata si Patrick. Waduh, ya gak setia kawan ya guys, naiki mobil. Oke guys. Hai guys, balik lagi bareng aku Krisna Segilar. Oke guys, di video kali ini kita akan memainkan game GTA San Andreas diam lagi teman-teman. Oke guys, di video kali ini menceritakan si Patrick bakalan menyelidiki kapal hantu teman-teman ya. Oke, kita akan pergi saja menuju lokasi kapal hantu tersebut ya guys. Ada di dermaga pantai tadi ya guys. Oke, kita akan ke sini. Aduh, terguling deh. Ya ampun, jangan sampai terbalik. Oke, kita sudah kembali lagi. Kita akan pergi ke dermaga, bukan dermaga, ke pantai ya guys ya. Oke guys, namun sebelum itu jangan lupa untuk like dulu video ini, jangan lupa juga untuk di subscribe, nyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, okay? Oke guys, kita sudah sampai. Parkir mobilmu di sini. Oke, kita akan parkir mobilnya di sini. Turun dari mobil. Oke, kita akan turun dari mobil ya teman-teman. Ke sini. Oke, ke sini udah. Lalu berenang ke sini. Oke guys, kita harus berenang ke tepian kapal itu ya guys. Kita harus berenang ke tepi kapal. Oke, kita akan berenang saja teman-teman ya. Waduh, cuacanya sangat buruk sekali guys ya. Serem banget guys. Malam-malam cuacanya hujan lagi ya guys. Kita harus menyelidiki kapal yang menyeramkan ini teman-teman. Waduh, si Patrick emang pemberani ya. Oke, kita akan ke sini. Naik ke atas. Ayo Patrick, kita naik. Oke, kita akan ke atas teman-teman. Ini dia kapalnya. Wah, gede banget teman-teman. Naiknya juga harus pakai tangga ya. Oke, ini dia. Wah, gede banget guys. Kita sudah ada di kapalnya guys. Hup, lompat ke sini. Oke, kita ke sini. Wah, serem juga ya kapalnya. Waduh, kalau serem kenapa dinaiki Patrick? Patrick ya, dasar si Patrick ini. Oke, ke bawah. Oke, kita ke bawah teman-teman. Oke, ini dia guys kapalnya guys. Isi kapalnya seperti ini ternyata guys. Banyak apa ini namanya guys? Aku lupa ini namanya apaan sih. Oke, selidiki tempat ini. Oke, kita akan selidiki tempatnya. Kita ke sini. Oke, di sini. Anjir, ada kuntilanak, kata si Patrick. Waduh, kita ketemu kuntilanak guys. Serem banget guys. Para pemain, kalau mau tahu jelas wajah kuntilanaknya, cekidot. Waduh, apa nih? Waduh, ini guys. Wow. Jadi inilah wajah kuntilanaknya teman-teman. Cantik kan kayak Selena Gomez. Hehehe. Waduh, ada-ada aja ya guys. Kayak Selena Gomez katanya guys. Izin lewat ya mbak, kata si Patrick. Waduh, langsung dilewati aja guys tanpa rasa takut ya. Ya gue dipanggil mbak, aku ini tante-tante bego. Ya udah gue pergi aja dah, kata si mbak bakunti ya. Gila tuh hantu. Oke guys, si Patrick pun mentertawakan si hantu itu ya. Oke, klik sini lagi. Klik sini. Ada kuntilanak lagi tuh. Waduh, ada kuntilanak lagi guys. Oke, kita deketin guys. Ini dia kuntilanaknya. Tan, mau nyetop angkot ya? Kok tangannya gitu? Yah, gue dicuekin. Aneh tembak aja. Oke guys, si Patrick mau nembak kuntilanak itu guys. Ambil sniper di sini. Oke, kita akan ambil sniper di sini dan kita akan tembak si kuntilanaknya. Oke, kita ke sini. Satu, dua, tiga, tembak. Waduh,
Hantu ditembak ya guys ya, ada-ada aja. Hantu kan udah mati ya, dibikin mati lagi sama si Patrick guys. Jadi dua kali matinya tuh si Mbak Kunti ya, kasihan. Hahaha, mati loh kata si Patrick. Emang udah mati dia itu guys. Lanjut ke sini. Oke, kita akan lanjut ke sini. Oke, ke sini bukan sih? Oh, atau ke sini? Aduh, aku lupa teman-teman kemana ya? Ke sini mungkin. Eh, ini balik lagi ya? Oh, ke sini berarti guys. Aduh. Aduh, salah. Oke, kita ke sini. Oke, benar guys, ini dia. Ya, gak ada apa-apa. Aneh pulang aja. Ah, oke guys, kita pulang aja ya. Oke guys, kita ke sini, kita pulang aja ya guys. Ini tempatnya menyeramkan sekali, teman-teman ya. Kita harus cepat-cepat keluar dari sini. Oke, kita ke sini. Ini kayak labirin ya, guys. Waduh. Oke, kita ke sini. Anjir, gue dikepung. Waduh, kita dikepung, teman-teman. Di sana ada naga, ada pocong, ada hantu juga, teman-teman. Ada kuntilanak juga ya. Oke, bunuh semua hantu. Oke, guys, kita harus membunuh semua hantu yang ada di sini, teman-teman. Oke, kita tembak pakai sniper aja ya, guys. Hup. Hai pocong, ba. 1, 2. Oke, terakhir 3. Mantap. Oke, sisanya ini, guys. Waduh, ini para naga, guys. Waduh, naga-naga ini kuat, guys. Tebal banget ya. Oke, kita coba lagi. Kuat banget guys, tebal banget ya naga ini darahnya. Ya ampun. Oke, tembak-tembak aja. Oke, kita pakai bom aja guys, biar cepet ya. Waduh, hampir saja meledak guys. Hampir saja senjata makan tuan ya. Hup, rasakan itu. Wih, mantap. Awas. Aduh, hampir saja aku yang kena guys. Oke, ini dia. Hup, rasakan itu Mbak Kunti. Mati belum? Oke, udah. Kita akan terbang ke sini guys, karena si Patrick ini sebenarnya adalah Spider-Man guys. Oke, kita pukul-pukul saja. Hup, rasakan ini. Ya, rasakan ini Mbak. Ya, kita jatuhin aja mereka guys. Rasakan ini Mbak Kunti. Ya ampun. Mbak Kuntinya jatuh guys. Rasakan ini. Oke, kita sudah berhasil mengalahkan semua kunti-kuntinya dan hantu-hantunya ya. Kita akan pergi ke atas teman-teman. Kita harus cepat-cepat kabur dari kapal hantu ini. Ya ampun, menyeramkan banget teman-teman. Ayo Patrick, keluar dari sini Patrick. Kita akan bergelantung saja teman-teman ya, karena si Patrick ini bisa bukan bisa tapi punya kekuatan super kekuatan Spider-Man ya guys. Oke, hup, kita bergelantung saja teman-teman. Hup. Yes, kita sampai di daratan teman-teman. Ya ampun, menyeramkan banget ternyata itu kapal ya. Oke, ke sini. Lari, dan si Patrick pun lari ketakutan, teman-teman. Ya, oke guys. Sejak kejadian itu, kapal ini dianggap sebagai kapal terseram di Amerika. Oh, itu di Amerika ya, teman-teman. Tamat. Oke guys, mungkin sekian dulu ya video kita kali ini. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Bye bye.